Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara Musrim Bandes Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penetapan rencana kerja pemerintahan desa Lewi Malang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tahun 2023. Dengan berpatok kepada Undang-Undang Desa pasal 54, Badan Permusyawaratan Desa Lewi Malang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau Musrembangdes, tahun anggaran 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu wisma di kawasan Desa Lewi Malang tersebut, turut dihadiri oleh camat yang diwakilkan oleh sekcam, pendamping desa, tokoh agama dan masyarakat serta LPM, dan perangkat desa lainnya. Dengan tujuan untuk menetapkan prioritas belanja desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kegiatan tahun sebelumnya. Musyawarah desa diselenggarakan BPD dengan sumber pendanaan dari APBDes. Musyawarah desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah, di mana keputusan-keputusan penting menyangkut kehidupan warga desa, tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa, melainkan oleh seluruh komponen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Yaya Nuriana selaku kepala desa, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warganya, yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga untuk saat ini, Desa Lewi Malang telah menjadi desa yang maju, meskipun belum meraih predikat sebagai desa mandiri. Ia juga memberikan kesempatan kepada para peserta rapat, untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginan warga, demi kemajuan desa dalam sesi tanya jawab. Mudah-mudahan menurut kami, Desa Lewi Malang itu, subhanallah kekuasaan Allah, lebih baik dari sebelumnya. Karena kita pernah merasakan desa tertinggal. Kemudian sekarang mudah-mudahan sebetulnya secara kriteria objektif kita sudah desa maju. Walaupun masih ada desa yang mandiri yang di atas kami. Tetapi tidak impossible. Kemudian hari kita bisa mandiri juga. Tetapi pada intinya kemandirian itu tidak akan lepas dari korelasi, relevansi, sejauh mana kita mengaplikasikan dari harapan itu. Kemudian sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Musrembang itu sudah menjadi makanan sehari-hari lembaga terkait dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Dari Desa Lewi Malang, Cisarua, Radar Informasi mengabarkan.